Bismillahirrahmanirrahim. Dicobain ya. Rasanya kayak kare. Terus ada kejunya gitu. Kejunya warna yang kuning-kuning kayak gini. Ini kentang beneran. Jadi rasa nasi kuningnya itu kayak cuma apa ya, dikasih kunyit aja, nggak ada sedapnya sama sekali. Nasi kuning dipakein saus keju sama kentang, mirip-mirip kari sih sebenarnya, tapi kayak bukan kari gitu loh. Coba lek saya yang bikin, mesti enak. Dagingnya juga cuma beberapa ini. Ini mirip kare tapi kayak ada kejunya gitu loh, aneh rasanya. Rasanya tuh nggak masuk akal. Buat orang Indonesia ya, kayaknya nggak doyan deh. Jadi aku tuh pengen aja nyobain gitu, gimana rasanya perbandingannya dengan nasi kuning Jawa gitu ya, yang kaya akan rempah-rempah, sedapnya daun salam dan gurihnya santan, apalagi nggak ada sambelnya, nggak enak itu. Mungkin kalau saya ngelamar jadi chef di tempat ini, toko ini, kayaknya bakal diterima deh, masakan saya kan enak. Ini nih ya, ini daging sapinya enak nggak? Terima kasih atas perhatiannya ya, semoga video saya ini bermanfaat. Jadi kita mesti bangga dengan masakan kita ya. Masakan kita tuh harum banget loh, Indonesia itu. Ini hambar banget. Jadi bersyukur ya, apalagi orang Indo zaman sekarang itu inovatif banget. Sembarang makanan itu kayak ditambahin-tambahin apa gitu. Jadi sangat menarik gitu dari makanan-makanan yang sebelumnya. Juga bisa buat menjadikan teman-teman ini ya, inspirasi buat teman-teman, bagi yang mau masak nasi kuning mungkin dikasih kare kentang tapi ada kejunya gitu rasanya. Nyoba ya, teman-teman bisa nyoba masak ya. Kita sampai jumpa di video saya berikutnya.